Hijrah itu identik dengan segala kebaikan yang kita lakukan setelah kita berkubang dalam dosa dan kemaksiatan. Hijrah itu identik dengan ketaatan setelah kita melakukan banyak kemaksiatan. Tetapi ironisnya hari ini, banyak mereka yang melakukan hijrah dan bertobat, tetapi justru mereka bertobat sebagaimana kelilupan tutup lompat, sebagaimana seorang wanita yang merajut pakaian dan merusaknya setelah dia susah payah memintalnya. Ada orang yang sudah bertobat dan hijrah, tetapi justru dia belajar untuk menghujat orang lain. Dia belajar untuk menodai kehormatan orang lain. Dia takabur dalam ibadah yang dia lakukan. Dia sombong dalam setiap ketaatan yang dia kerjakan, dan memandang remeh dan rendah setiap orang yang berbeda dengan dia. Berarti ketika kita melakukan hijrah yang semacam itu, hijrah kita setengah hati, ibarat gali lubang tutup lubang, dari dosa yang kecil menuju